Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Hakim, Pak Hakim, saya menjalankan sigota kek saya, apa itu? Memberikan kewajiban saya, yaitu hak istri untuk menggugat saya. Gak ada masalah, karena kan pada dasarnya begini, sebenarnya hubungan rumah tangga ini bukan masalah saya sendiri, ini masalah semua orang, ya. Saya berdakwah tetap, karena dakwah itu bukan hanya untuk poligami aja. Makanya kalau orang banyak menilai bahwa seorang pendakwah itu tidak punya masalah, banyak punya masalah, gitu. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, sosial, budaya, semua sama. Dan sama seperti juga para jemaah, gitu loh, punya masalah. Cuma solusi yang saya miliki, yang baik itu yang saya berikan kepada yang lain, gitu loh. Ambil yang baik, buang yang buruk, gitu. Soal poligami, Bang, kan kalau terama soal poligami dibahas gak sih, Bang? Oh, selalu, gitu loh. Jadi tadi juga di sama Pak Hakim juga beliau melihat saya mengatakan bahwa dalam sigot taklik atau buku dalam buku nikah deh ada kewajiban suami. Apa itu kewajiban suami? Memberikan hak kepada seorang istri bila menggugat berpisah untuk suami. Maka tadi saya sampaikan kepada Pak Hakim, Pak Hakim, saya menjalankan sigot taklik saya, apa itu? Memberikan kewajiban saya, yaitu hak istri untuk menggugat saya, dan saya kabulkan, gitu loh. Dan Pak Hakim alhamdulillah sih ngerti bahwa oh ya, Kimil baca kok buku nikah gitu. Will, makanya kalau buat pengantin baru ya, buat arsesis, kalau buku nikah jangan dipajang, baca. Baca. Ada kewajiban istri banyak, ada kewajiban suami. Gue jadi emosi kayak gini kalau mau seksi. Will, harta gonogini gimana? Gak ada pembahasan harta gonogini. Sama seperti halnya ini, ya semuanya gak ada. Jadi kalau misalnya sekarang ini gue berjalan kepada kewajiban gue aja. Will, akan membuka lembaran baru gak, Will? Buat bunda semua, buat bunda gampang kok. Pakai tanya lagi gue gimana. Lembaran barunya apa nih ke depan? Hah? Waduh, sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi lebaran. Oke lah kalau begitu. Pokoknya persiapan lah. Bang, tapi kapok gak poligami? Hah? Ya enggak lah, beli mobil aja nambah terus, masa urusan kayak gitu mau pasti ya gimana ya. Ya pokoknya doaan yang terbaik aja lah. Oke. Thank you. Will, jangan.